Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Pada sore hari ini saya berada di Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono. Ini di makam keramat yang terdapat sebuah patung. Nanti kita akan melihat isi dalamnya. Ya ini guys, assalamualaikum salam. Kita akan melihat patungnya ini. Ini terdapat sebuah patung Dewi Durga yang di makam keramat ini. Seperti ini, guys. Dan di sini ada tiga makam keramat, tapi saya tidak tahu namanya. Ini terdapat di Desa Wilayut, dan ini juga ada potong juga ini, guys. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke teman-teman, di sini terdapat sebuah patung Dewi Durga. Ini kurang tahu ya peninggalannya dari mana, atau dari sini atau dari luar, yang bertempatnya di makam keramat ini. Seperti ini teman-teman. Ini ada dua patung di sini. Ini putin kayaknya, mas. Oke teman-teman, di depannya makam ini terdapat satu makam, dan saat ini lagi banjir karena habis hujan. Dan di sebelahnya ini terdapat karangan ya, tapi saya kurang tahu ini namanya siapa mbaknya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Semoga lebih bermanfaat dan lebih bersemangat lagi untuk mereview tempat-tempat keramat yang ada di Jawa Timur sekitarnya.
Baik teman-teman, setelah kita melihat patung Dewi Durga yang ada di makam keramat Desa Wilayut Sukodono, dan ternyata di sini terdapat sebuah lingga yoni yang ditempatkan di Desa Pekarungan Sukodono, dan lokasi ini tidak jauh dari Wilayut, cuma kurang lebih 1 km kita sudah sampai ke lokasi ini. Ini punden Basukeji yang di Desa Pekarungan terdapat sebuah peninggalan lingga yoni yang diyakini masyarakat sebagai punden, dan tempatnya ini di seberang jalan raya. Ternyata di wilayah Sukodono ini banyak sekali ya peninggalan-peninggalan situs yang bersejarah dan makam-makam keramat yang ada di wilayah Sukodono ini. Dan kalau ada waktu kita akan ekspedisi lagi melihat jejak-jejak ekspedisi situs-situs yang ada di daerah Sukodono Sidoarjo. Dan jangan lupa ya, dibantu tombol subscribe-nya biar saya lebih bersemangat lagi untuk mereview tempat-tempat keramat yang ada di Sukodono, Sidoarjo, Mojokerto, dan sekitarnya. Dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton video saya ini. Tetap dukung channelnya Didin Satriani Dupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung.